Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana munafahi wa min fi darini amin. Wa li amilin fi aqdi kiradin fasidin ujratun misli. Wa li amilin, dan bagi amil, bagi pekerja. Kita masih bicara tentang kirad. Ya. Kirat itu kemarin sudah kita jelaskan adalah suatu akdan, suatu akad atas harta, yang punya harta memberikan hartanya kepada seseorang untuk didagangkan. Keuntungannya ada di antara keduanya. Nah, untuk seorang pekerja fi aqdi kiradin, bagi akad kirad fasidin yang rusak, ini akad kiradnya rusak, itu berhak mendapati ujratul misli. Upah yang sewajarnya, upah yang biasa. Walaupun kiratnya rusak, dia tetap dapat upah. Walaupun kiratnya rusak. Wa in lam yakun ribhun, sekalipun tidak ada keuntungan dalam dagangnya. Sekalipun tidak ada keuntungan dalam dagangnya, yang bekerja tetap dapat upah. Kenapa? Li'annahu amila tawmi'an fil musamma, karena bahwasannya si amil itu bekerja ya, dengan mengharapkan upah yang telah ditentukan, ya tomian. Diartikan begitu, tomian asalnya al-qadana serakah, maksudnya apa? Bukan serakah ini. Ya, dengan mengharapkan upah yang telah ditentukan, ya. Orang mau begini kan berarti apa? Pengen banget gitu ya. Fil musamma, pada yang ditentukan. Ini kalau enggak diupain ya kesian gitu ya. Namanya orang dagang kadang untung kadang rugi. Jadi walaupun dalam usaha dagangnya enggak ada untungnya, yang bekerja tetap dapat upah. Ya kan begitu ya, kita keseharian yang sudah kita lakukan gitu. Ya, dia punya pegawai ya, itu pegawainya tetap dapat gaji setiap tahun, setiap bulan, baik untung maupun rugi. Wa minal qiradil fasidi ala ma abta bihi syaikhuna Ibnu Ziyadin rahimallahu taala ma'tadahu ba'dun nasi min naf'i malin ila akhra syarti ayarudda la'u bil kulli asharatin isnatai asyara in rabi'a au khasira. Wa minal kirad lafaz ini, di antara kirad yang rusak ya, ala ma afta bihi syaikhuna, atas apa yang telah memberikan fatwa dengannya oleh guru kami Ibnu Ziyadin rahimahullahu ta'ala, yaitu diantaranya ma'tadahu ba'dun nasi, apa yang biasa dilakukan sebagian orang min daf'i malin, daripada menyerahkan harta ila akhara, kepada orang lain,
diserahin harta kepada orang. Bisyartin dengan syarat ayarudda lau, bahwa dia mengembalikan kepadanya likuli asyaratin, bagi setiap 10 isnat isnai asyara 12. Ini termasuk ya kirot yang rusak. Dia kasih modalnya 10, ntar pulangin 12. Ini termasuk akad yang rusak. In robi'a au khosira, baik jika dia untung ataupun rugi, mesti kembaliin 12. Kalau seperti ini, fala yasta'ikul amilu illa ujratul misil. Tidak mustahik oleh amil kecuali ujrah misil. Yang sewajarnya, upah yang sewajarnya. Ya, kalau seperti ini, dapat upah yang sewajarnya. Ya, enggak berlaku seperti ini. Dapat upahnya sewajarnya. Walaupun tadi yang punya harta bilang kayak begitu. Ya. Untung kagak untung, ya, 10 balikin 12. Enggak berlaku itu. Yang berlaku ujrah misil berapa? Ya, ujrah misil upahnya. Dapat upah. Untung dapat upah, rugi dapat upah. Seberapa upahnya? Yang umumnya berapa? Wa jami'u ribai awil khusrani 'alal maliki. Seluruh upah atau rugi itu ya, atas tanggung jawab ya, seorang pemilik harta. Wa yadu 'alal mali yadu amanatin. Tangannya atas ya, tangannya pekerja atas harta itu tangan amanah. Maksudnya apa? Tangannya. Ya, statusnya ya pekerja ya atas harta itu status amanah. Amanah. Jadi pekerja itu adalah sebagai pengemban amanah. Mau untung, mau rugi, amanah. Diupain, tetap diupain. Kalau dia rugi perdagangannya, ya yang dagang juga rugi. Pekerjaannya juga rugi. Rugi apa? Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Dibayar juga. Bayarnya ujrahnya ujrah misil. Upahnya upah misil. Fa in qassara bi an jawaza al makana allazi azina lahu fihi dominal mal. Maka jika dia gegabah, teledor, bi an jawaza al makana, ada juga yang baca qasura. Ya, pendek. Jika dia pendek, maksudnya gegabah juga. Nah, kita mau baca kosor juga bisa, taksir. Dia gegabah, dia teledor. Bi'an jazal makana. Dengan bahwa dia itu melampaui batas tempat. Ya. Allazi azina lahu fi, yang telah ya, ia izinkan untuknya padanya. Dominal mala. Maka kalau yang seperti ini, ya dia teledor, yang melampaui batas tempatnya, maka dia nanti si amilnya dominal mala. Dia menanggung resiko, ya, dia menanggung resiko harta. Nah, jadi kalau dia teledor, baru dia menanggung si amil, si pekerja.
disuruh jagain tuh dagangannya, eh malah dia main HP aja. Disuruh dagangin main HP, nggak taunya ada orang ngambil dagangannya. Itu namanya teledor. Dia kan nggak ngeh, dia meleng, dia ambil barang dagangannya. Atau apa ini? Di sini tempatnya umpama. Wala ujrata lil amili fil fasidi. Tidak ada upah bagi pekerja pada akad yang rusak. In surita ribu kullu ulil maliki. Jika disyaratkan akan untung seluruhnya bagi ya, pemilik harta. Jadi nggak ada upah bagi yang bekerja pada akad yang rusak jika disyaratkan untung. Semuanya bagi miliknya, hak bagi yang punya harta. Kenapa? Li'annahu lam yatma fi syai'in. Karena bahwasanya si pekerja tidak mengharapkan pada sesuatu pun. Karena di awal udah dibilang begitu, dia untungnya buat si pemilik. Wa yattajihu annahu, dan muttaji kuat annahu pendapat oleh bahwasannya la yasta'iku syai'an, si amil si pekerja enggak berhak akan sesuatu, aidan pula in alimal fasada, jika dia tahu akan kerusakan. Wa annahu la ujrata lahu, dan bahwasannya enggak ada upah baginya, bagi pekerja. Wa yasi'u tasarruful 'amili ma'a fasadil qiradi, dan sah daya guna orang yang bekerja ya, si ambilnya ma'a fasadil qiradi serta rusaknya qirad. Lakin tapi la ya'inu la, enggak halal baginya al iqdamu 'alai ba'da 'ilmihi bil fasadi. Al iqdamu 'alai, memberanikan diri, mengedepankan diri, menghadapkan diri, memberanikan diri melakukan tasarufnya setelah mengetahui ya, setelah mengetahuinya si amil bil fasadi, dengan rusak kiratnya. Wa itasarraful amilu, dan seorang yang bekerja mendayak gunakan walau bi aradin limaslatin, sekalipun dengan harta selain emas dan perak. Ini aradin selain emas dan perak. Lebih gubernin Pak Isin, tidak boleh dengan kerugian yang tampak. Pak Isin keji, maksudnya tampak. Wala binasiatin, juga tidak dengan angsuran. Bila iznin fihima, dengan tanpa izin pada keduanya, pada kerugian yang tampak dan pada yang angsuran. Wala yusafiru bil mali, enggak boleh dia bepergian amil yang bekerja bil mali, dengan bawa harta, hartanya dibawa-bawa bila izin, dengan tanpa izin tuan enggak boleh. Wa in qarubas safaru, sekalipun dekat, sekalipun dekat oleh musafirnya. Wa antafal khaufu wal mu'maunat wal mu'natu, dan ternafir rasa takut dan ongkos. Jadi sekalipun dekat perginya, kagak ada rasa takut, enggak ada ongkos. Enggak boleh. Fa yatmanu bihi wa yasamu. Kalau dia pergi juga, ngapa-ngapa ntar jalanan, yatmanu bihi. Dia menanggung. Bukan itu aja, wa yasamu, dosa. Si pekerja. Ngapa duitnya dibawa-bawa, lagi kerja duitnya dibawa ke sana, bawa ke sini. Kalau hilang, wa ma'a dzalika al-qiradu baqin 'ala halih, dan serta demikian itu qiradnya kekal atas keadaannya, artinya tetap enggak rusak. Amal bil izni fa yajuz, adapun dengan izin maka boleh, dibawa ke sana duitnya izin boleh,
Lakin tapi la yajuzu rukubun fil bahri illa binassin alaih. Akan tapi tidak boleh berkendaraan pada laut, di laut. Maksudnya apa? Ya, pergi berlayar itu enggak boleh. Kecuali dengan nas atasnya, dengan mendapati izin. Boleh. Wala yamunu wallahu a'lam.